Yo guys, salam Depo, nggak pernah mitrom, kembali lagi bersama Ane dan Hot Nengis atau Hulu Chain gitu ya. Kali ini kita akan mencoba membuat update price prediction-nya lagi ya guys ya, setelah harganya benar-benar murah. Ini benar-benar buy the dip ya guys ya, murah banget gitu ya, dimana ada neighborhoods project daripada si Hot ini. Ane sendiri cukup tertarik ya guys ya, untuk membahas price prediction terbarunya ya guys ya, karena bisa saja ini menjadi awal kebangkitan to the moon, to the Mars, bahkan menuju sampai antariksa ya guys ya, dengan ATH lamanya di area sekitaran 340 perak. Harusnya sih udah saatnya Hot untuk kembali rally ya guys ya. BTW kemarin sempat terpantul juga di sini, ada support di area sekitaran 98 perak ya guys ya, dan ada support bayangan yang cukup mini juga di sini di sekitaran 85 perak ya guys ya, dan ada support kuat yang hampir menyentuh tanah juga di area sekitaran 64 perak. Karena saya sih ini udah nggak mungkin, sini udah murah banget, ini mah mungkin bakal main di area-area sekitaran sini, harusnya sih cukup oke ya guys ya. Dan inilah saatnya untuk cuan-cuan manja ya guys ya, karena kita sudah berada di area support daripada si hollow ini sendiri ya guys ya. Kalau kata Ane sih ini mah udah saatnya ini mah to the moon, to the Mars bersama neighborhoodsnya ya guys ya. BTW untuk target terdekat daripada si hollow ini sendiri itu Ane sendiri cukup cukup tertarik dan cukup membagongkan dengan si Hot ini sendiri guys ya. Untuk target terdekatnya sendiri mungkin nanti bisa main-main ke area sekitaran 128 128 152 sampai 181 ya guys ya. Ini adalah untuk area TP terdekatnya guys ya, dengan pit stop kita ada di area sekitaran 181 perak. Cukup sulit sih harusnya sih nembus di area 181 ini, tapi semisal ketembus ya guys ya, sekarang harga di 112. Apabila ketembus di area sekitaran 181 perak ini, waduh, Ane jamin pasti sudah untuk long termnya kembali ke 280 perak, easy lah ya guys ya. Wow, mantep lah pokoknya ini guys ya. Oke deh guys, gitu aja dah. Ini adalah untuk TP terbaru update daripada Holochain atau Hotcoin ini sendiri guys ya. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Oke, salam nyangkut terus, not financial advisor.